Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Semoga berada di dalam keadaan sihat sejahtera. So, hari ini aku cuma nak cakap sikit je lah tentang pengetahuan yang mungkin banyak orang ni macam takut ada yang tengok ni, takut ada yang salah faham. Jadi biar aku jelaskan satu persatu. Cerita dia, sebenarnya aku ni banyak ikut bermacam-macam jenis majlis ilmu dan pengetahuan daripada mana-mana kitab. Dan jadi aku tengok sama ada mereka ada mengamalkan atau tidak. Aku semua kalau nak kata zikir ke 1000 kali ke tu, semua pun aku pernah buat, semua aku pernah lakukan, dan aku tengok balik respon dia macam mana. Aku ni bukannya pakar saintis ke tidak, tapi aku ada cara aku sendiri. Cuma aku harap pada mereka-mereka yang kat luar ni, aku tak nak satu hari ada yang mengatakan bahawasanya aku ni ada mengikuti dan taksub pada seseorang ni ataupun mana-mana tenaga pengajar ke tidak. Bagi aku, aku cuma mengikuti majlis-majlis ilmu, dan aku lihat dan aku mulalah so baca mana-mana buku pengetahuan, termasuk dengan sains mukjizat ni pun aku baca. Kisah Nabi, dari mula daripada kisah Nabi Adam ke Nabi Muhammad, aku kaji. Kemudian bagaimana pengetahuan tauhid, aku belajar fardhu ain ni daripada kecil lagi aku dah belajar lah. Semua dulu tahu kan, tahun 1990 biasa, tahu pada tahun 1990 biasanya dulu ada kelas fardhu ain di Masjid Surau. Biasanya budak-budak ni akan pergi Qiyamulail ni. Kalau sekarang cerita Qiyamulail banyak orang tak tahu, tapi pada tahun 1990 ke tahun 2000 ni, bukan tahun, dah lama lah. So biasanya memang budak-budak daripada umur 8 tahun, 10 tahun ni dah belajar Qiyamulail, tahulah. Okay, ni cerita dia. Jadi aku tak nak ada orang, kononnya aku ni ikut cara dia. Aku tak ada terbabit dengan Haji Hussein. Aku tidak terbabit dengan ustaz mana-mana ke ilmu pengetahuan, tidak. Dan aku tidak suka jenis manusia yang berceritakan tentang ilmu tapi tidak mengamalkan. Dan aku tak nak pengetahuan yang apa yang aku tahu tu mereka samakan pengetahuan aku dengan mereka. Cara aku, dan aku tidak libatkan sesiapa, dan aku tidak babitkan mana-mana individu untuk ikut aku, tidak. Aku ada cara aku sendiri. Aku ada cara aku sendiri, perjalanan hidup aku. Dan aku tidak mengikuti mana-mana. Dan aku minta pada mereka-mereka jangan cuba untuk menciplak. Bagi aku, aku suka bila aku melakukan sesuatu, mana yang mampu aku buktikan, mampu aku tunjuk, aku tunjuk. Secara realiti, secara bukti, secara zahir, aku akan tunjuk. Dan apa yang feedback aku dapat, apa yang akan aku dapat lihat dan mampu aku dapat kongsikan. Aku tak suka orang yang jenis buka komputer walaupun dia pengalaman hebat macam mana pun, kemudian nak cerita tentang pengetahuan agama. Sedangkan pernahkah kamu pernah menjadi seorang yang susah? Susah pernah bantu. Contoh macam Abid Liu. Kalau dia nak menunjukkan sesuatu tu, dia ada pengalaman dia. Okay, ni Abid Liu bercerita. Jadi dia ada kisah-kisah, ada pengetahuan dia, perjalanan hidup dia. Semua orang ada perjalanan hidup, dan mereka harus cari daripada apa ilmu-ilmu yang mereka boleh ambil dan mereka boleh pelajari. Cuma kita ni, bila dah tahu sesuatu sudut ilmu ni, kita jangan menyesatkan orang. Mana yang boleh kita bantu nasihat untuk mereka faham, buat benda yang baik, buat benda kebaikan, membantu sama manusia, bersabar dalam hidup, kena faham tentang realiti kehidupan, perjalanan kehidupan tu macam mana. So kita mampu terangkan, dan mungkin ada mungkin berkasar bahasa, mungkin tak puas hati. Dan benda ni kalau mereka
Aku ada dapat satu cerita tadi pasal akal tentang ada seorang profession dia doktor mungkin bila ditegur dia gunakan akal, maknanya dia satu hari dia akan tunjuk kehebatan dia. Tapi pernahkah dia melalui melihat kesesatan manusia? Dia pernah tak melalui? Dia boleh cerita dia main judi, dia main ni semua orang. Ada orang tahap lagi teruk dia tu. Ada orang dia melalui bermacam-macam, tak sama. Tak sama. Jadi bila dia nak buat sesuatu tu, dia kena mula daripada bawah. Bukannya tiba-tiba pula ada ilmu belajar pintas, dia tak tahu apa yang terjadi bila cerita pintu belakang, dia tak tahu. Pernah terjadi dulu bahawa banyak bini orang lari pintu belakang diajar dengan ajar macam-macam jenis ajaran sesat yang tidak punya ilmu yang tepat, tidak faham tentang ilmu tu dengan tepat. Akhirnya bila berlaku sesuatu masalah, akhirnya masing-masing buat penilaian masing-masing. Akhirnya sekarang ni kita tengok benda yang sama juga, dia buat penyataan tak wujud. Tapi kalau manusia dia tak, manusia tak wujud, aku tak kira dia doktor ke apa. Bagi aku, kalau kau pernah amal, kau pernah tahu, kau ada bukti, buktikan. Kalau kau seorang doktor, kau seorang boleh-boleh pakai bedah ke, itu satu kelebihan kau yang Allah dah bagi. Tapi jangan mencampuri urusan yang lain. Mana pengetahuan kau tahu, kau boleh ceritakan. Tapi bukan untuk kau sebar sesuatu yang kau tidak pengetahuan, yang kita tidak tahu. Akhirnya kau nak mengajar manusia ni tidak wujud. Jadi apa, buat apa Allah menciptakan manusia? Kenapa Allah ciptakan binatang ni? Semua benda-benda tak wujud. Kita diciptakan dia benda-benda tak wujud. Ikut si Haji Hussein tu. Kau cakap dengan Haji Hussein tu, apa bukti dia? Apa bukti dia? Dan mana dia dapat benda-benda tu? Itu semua ciplak. Kalau tahu lebih dalam, macam mana aku cerita batera, dia cerita pasal batera, pasal kapal, tak perlu tahu. Macam mana dia tahu pengalaman tu? Dia pernah lakukan, dia tak pernah lakukan. Tapi dia, macam kita belajar. Kamu belajar doktor. Sebelum kamu ada praktikal, mesti ada teori. Mereka ni semua ambil pada bab teori. Fahaman daripada teori, dan bila mereka faham, yang lain tidak faham, masing-masing akan buat kehidupan cara masing-masing. Bila jadi benda yang tak wujud, satu perkara yang tak wujud dalam hidup, habis. Kalau tak, kalau hidup tak wujud, tak wujud, pergi tutup komputer, pergi tidur. Pergi tidur, minta ya Allah, aku ambil nyawa aku. Sebab dunia ini tempat ujian untuk manusia kenal Allah. Ya? Habis kalau cerita tentang nak membabitkan manusia tidak wujud, habis kisah Nabi Adam tak wujud. Adam tak wujud. Kalau Adam tak wujud, kamu tak wujud. Ini berapa banyak sekarang ni ajaran sesat. Memang berapa banyak. Itu tak masuk lagi yang profesor. Tak ada masalah nak mengajar ayat-ayat Quran tu, semua tak ada masalah. Ajar. Tapi jangan sampai bila bergaduh dengan suami isteri, kalau boleh biar suami tu jadi macam syaitan, kamu lari. Tapi kalau cerita, dia tu lelaki. Kemudian kenapa dia nak mengajar perempuan tu jadi jannah? Terror bahasa Arab. Ada orang dia ada ilmu, ada. Tapi kadang-kadang tak sedar, mereka menyesatkan orang. Kadang-kadang Allah dah bagi agama, orang Yahudi, orang Nasrani. Kalau cerita dia dalam kitab, dia orang boleh berpatah balik pada kitab mereka. Sebab tu semua daripada ayat-ayat Allah juga. Dan mereka harus beriman kepada Allah. Jadi apa masalah kita nak kafirkan dia? Hai orang-orang kafir tu, ada tak menyebut tentang bangsa. Cuma dalam kurungan tu, tafsir itu saja. Tafsir itu saja yang menambahkan kurungan apa yang Allah katakan yang tidak menyebut. Allah tidak menyebut tu, dia orang yang sebut kan, dia orang yang sendiri tafsir. Dan dia merujuk kepada agama yang tidak dengar. Jadi kalau Islam ni, kalau contoh 100%. Jadi apa maksud dibangkitkan semula benda tu? Al-Quran ni supaya dibangkitkan semula sejarah, pengetahuan. Dan kenapa orang Islam kata beruntung jadi orang Islam? Sebab pengetahuan tu lebih awal dapat. Jadi itulah namanya keuntungan orang Islam. Tapi pernah tak orang Islam fikir dia nak merasai sesuatu bila dilahirkan Islam, cuma hanya belajar apa yang Allah bangkitkan, apa yang Allah bangkitkan. Tapi mereka tak nak, mereka ubah juga kan, bermacam-macam, macam-macam pengetahuan itu ini. Kalau contoh Nabi Muhammad SAW, kenapa orang tidak menghormati? Kenapa ada orang yang menghormati?
siapa yang layak disembah selain pada Allah? Kalau Nabi sekalipun dia kata dia ni pesuruh Allah, dan keseluruhan semua Nabi pun memang pesuruh Allah. Nabi Adam pun pesuruh Allah. Semua ni pesuruh Allah. Dan dalam ayat Quran juga, dalam surah apa tu, ada memang mengatakan Nabi Allah tu menyebut, menceritakan tentang Zulkifli, Nabi Zul, kalau lupa ada. So ada menyebutkan nama-nama Nabi ni ada. Allah membangkitkan nama-nama Nabi ni. Tapi mereka, Muhammad kekasih Allah. Kemudian dia bila menggunakan Muhammad kekasih Allah, itu tak ada masalah. Memang perkara yang baik. Tetapi akhirnya keluar bermacam-macam hal. Hadis itu ini, akhirnya hadis lemah semua. Jadi pengetahuan Muhammad ni akan jadi pengetahuan bagaimana? Yang bercelagu. Siapa yang tunjukkan pengetahuan Muhammad ni bercelagu? Tidakkah mereka baca betul-betul Al-Quran tu? Jadi benda ni jadi sama. Dibangkitkan semula dan mereka hanya melihat. Kalau mereka boleh membetulkan, berimanlah kamu kepada Allah. Jadi itu je aku nak minta harap pada semua orang. Aku tidak membabitkan mana-mana individu. Dan aku hanya menterjemahkan mana yang baik saja dan apa yang aku minat. Itu saja. Dan aku tidak mahu bila orang mengatakan tahu pengetahuan ini, kemudian mengatakan pengetahuan ini sama seperti mana pengetahuan mereka, minta maaf. Aku tunjuk bagaimana aku dekat luar perjalanan hidup aku. Belum buka lagi Facebook aku. Bagaimana aku boleh terjebak mengikuti sesuatu. Aku ni macam orang macam tak ada. Akhirnya dia buat suruh aku jadi orang tak wujud. Habis itu siapa? Ini semua ni, inilah yang mereka sedang tontonkan. Mereka mencuakan Islam tu sebenarnya dah bagaimana. Jadi bila dah nampak, samalah kamu pada mereka-mereka yang mengamalkan kitab-kitab mereka. Mereka, tetapi mereka mengubahnya. Itulah maksudnya. Mereka mengubahnya dan mereka tidak beriman. Jadi rasa semua dah tahu kan. Simple. Lagi satu, pergi majlis surau, kafir-kafirkan orang. Anak anda pergi sekolah, guru-guru tu bermacam-macam bangsa dan bermacam-macam agama. Boleh tak cakap kepada anak, kalau guru ini kau jangan ikut? Boleh. Sedangkan guru tu walaupun bukan orang Islam sekalipun, dia tetap memberi ilmu kepada anak-anak anda supaya membesar menjadi orang. Sama juga kamu tu sebagai doktor, daripada mana kamu dapat ilmu doktor? Daripada mana kamu pun dapat rezeki daripada dia menjadi doktor? Jangan kata ini semua kamu dapat daripada Islam. Sebab tu dalam Quran pun bercakap, faham eh, bersaudara, saling kenal mengenali. Jangan jadi satu agama yang sombong sehingga melibatkan orang-orang lain pun jadi susah. Ingat, itu yang kita kena ingat kepada orang-orang lain. Kita ni hanya menyampaikan nasihat supaya mereka-mereka ni faham dan mereka ni tahu kehidupan realiti, menzahirkan sesuatu. Ilmu tauhid tu diajar macam buka komputer. Kamu kena lalui, tunjuk proses tu pada orang supaya mereka faham tentang proses tu. Proses tu apa? Tentang anda praktikal. Seperti mana anda seorang doktor, anda tunjukkan anda seorang pakar bedah. Itu namanya anda menunjukkan anda sedang tahu pengetahuan ilmu itu, lalu anda menterjemahkan bagaimana anda tahu tentang ilmu itu. Jadi kenapa saya gunakan konsep muzik ni? Sebab mereka mengetahui benda ni, mereka mempelajari dan mereka menterjemahkan. Begitu kita manusia nak tahu ilmu, kena terjemahkan bagaimana perjalanan tu, proses tu, gambaran tu. Ini itulah, kita hidup ni kena berhati-hati. Pilih mana yang betul, fikir baik-baik. Jangan sampai kerana ilmu, kerana taksub, rumah tangga hancur. Sebab apa? Disebabkan satu pengaruh. Dan orang-orang ni dia tak tahu pernah satu orang tu, satu hamba Allah ni, disebabkan taksub bercerai rumah tangga. Sebab apa? Sebab apa? Isteri lagi nak kahwin dengan seseorang ni, nak tinggalkan. Sebab apa? Orang ni ngajar pengetahuan
ilmu makrifat hakikat yang aku nak ni. Tapi bila salah bawa, dia tak tahu. Bila dah tahu benda ni berdosa, dia ubahlah. Supaya dia tahu pengetahuan ni, cuba beritihar. Cari mana-mana bab. Benda ni pun dah pernah berlaku. Semua orang tahu. Mereka ni yang tak faham. Kalau dia nak tahu semua ni, dia kena tahu semua sudut ni, kedudukan ni. Bukan kita tunjuk pandai. So, kalau kita daripada bawah ni, kita tahu satu persatu. Dan bermain akal, kalau kata akal ni, sampai-sampai tahan nak buang akal pun jangan jadi bodoh. Anda pergi cari mic tu apa? Macam saya tak pernah tengok. Untuk apa? Akal tu berfungsi untuk apa? Supaya mengingatkan. Doktor je lebih. Supaya mengingatkan. Supaya kita boleh berfikir. Kalau boleh berfikir, kenapa kita buat gigi kita macam tak wujud? Pergi ikut ajaran Haji Hussein tu. Inilah macam-macam manusia sekarang ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.